Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Kampung Aloh Ladang, Berserah Kuantan Pahang ya. Skuad kerja mendapat aduan daripada rakyat, penduduk-penduduk di kawasan ini berkenaan dengan culvert ataupun lubang culvert ini yang sudah lama ya. Kecil nampak tu ya. Lubang yang kecil ni mereka menggesa ditukar dengan culvert yang baru ataupun jambatan yang baru untuk bolehkan air lalu di kawasan ini dengan mudah, terutamanya bila waktu musim hujan ya. Dan sudah beberapa kali isu ini diperjuangkan oleh penduduk setempat, tapi sehingga hari ini belum ada sebarang tindakan. Tengok sampah melekat. Dan sungai ini agak besar. Ini sungai ini agak besar juga. Dan bila bila lubang culvert, ada empat lubang di situ, yang kecil itu di situ menyebabkan sampah-sampah lekat. Dan bila lekat semua, air akan naik. Sebab air tidak boleh mengalir, saudara. Dan dipahamkan dia naik melebihi 9 meter di sini. Dan melempah keluar dan taman-taman perumahan yang terletak bersebelahan ya, akan menjadi banjir. Inilah yang kita angkat isu ini supaya diberi perhatian oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab ya, kerana sudah sekian lama isu ini dibangkitkan oleh penduduk-penduduk di kawasan ini. Dan mereka merayu supaya sebuah culvert ataupun jambatan baru dibina di kawasan ini. Saya berada di bawah sekarang ya. Dibina di kawasan ini untuk kemudahan penduduk setempat ya. Untuk kemudahan penduduk setempat. Dan harap diambil perhatian dan diambil tindakan oleh pihak yang bertanggungjawab ya. Okey, dan beginilah ya. Tengok ya. Anda cuba bayangkan bila air hujan lebat ya, tersangkut dengan sampah-sampah sarap di kawasan ini ya. Ini yang menyebabkan berlaku banjir kilat, banyak berlaku di Kuantan ini. Longkang sistem perparitan yang tidak diselenggarakan dengan baik ya, menyebabkan banjir kilat yang melanda dan menyusahkan orang ramai, penduduk-penduduk di kawasan ini. Sekadar itu dulu saya melaporkan untuk edisi terjah dari Kampung Aloh Ladang Berserah Kuantan Pahang Darul Makmur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canah demi rakyat.